Ih, waktu yang sangat. Kena. Good. Mana sih? Panen juga mantap. Lah. Temper, sebetulkan. Wah, ada Neymar gila. Oke, kita bakal coba main sekali teman-teman ya, karena kita sudah memiliki pelatih baru. Langsung kita aja kita review ya. Oke, kita udah dapat guys musuhnya. Let's go. Don't celebrate early. Oke. Jangan selebrasi terlalu awal. Sip. Oke. Semoga bisa menang guys. Let's go. Oper dulu the lights and Costa Curta back to Costa Curta. Enggak. Maju dikit. Alah. Salah telat majunya, cuy. Astagfirullah. Bastoni mantap sekali. Umpan kepada Demi apa? Ya Allah. Kena nutback dong pemain kita, boy. Nasr lagi anjrit. Oke, kita kebobolan. Satu gol, guys. Santai. Masih ada waktu untuk musuh menambah gol. Don. Boom. Astagfirullahaladzim. Terang umpan-umpannya udah mantap, cuk. Astagfirullah. Belum dikasih gol kita, guys. Sabar. It's me Farhan. Oke, okay, it's me Farhan. Mantap, good game. Tapi masih banyak waktu ya ini ya. Santai aja dulu. Kita harus optimis, guys. Aduh. Kurang pede. Mantap sekali steal-nya. Ayo, anjrit. Bacaan yang mantap juga dari Farhan. Tapi kena. Kok diem baik? Mantap juga. Good. Sayang di situ ada Bastoni. Ya ampun, umpan macam apa itu? Awas Messi, hati-hati bos. Hiprit. Skill yang mantap dari Claude Makalele. Umpan yang kurang cerdas. Tak, clearance aja. Anjrit. Wah. Kena bangetnya bung, ternyata tadi umpan Kinos. Berarti agak ngelag apa dia temper? Buang ke depan. Astagfirullah. Umpannya seru kurang cermat itu loh. Dua. Nice. Makanya dikit. Waktu yang sangat. Hampir saja dia melakukan blunder ya. Bakalan leading loh tadi dia, gila. Bisa kartu merah itu, cok. Oke, kita mengembalikan kedudukan. Belum mengembalikan, menyamakan kedudukan guys, sorry. Robos aja langsung ke Mosalah. Santai. Terlalu lama gue bilang, astagfirullah. Bastoni seperti biasa. Kan defense dengan baik. Kena. Good. Kemana sih? Don't celebrate too early ya. Oke, kita mengembalikan kedudukan guys. Semoga bisa konsisten guys. Maju aja Mbappe. Kok Mbappe sini? Astagfirullah, kepancing dong kita. Duduk. Good, udah Costa-Curta. Itu dong, Messi udah gila apa? Coba kita umpan dan ada Neymar. Astagfirullah. Gak kena umpan dari Messi, padahal udah mantep. Kena. Sopo kipre, cok. Astagfirullah. Kipernya siapa ya? Coba di 6 yard. Apakah kita dapat nambah gol? Makale, stunning aja dari sini. Lagi-lagi save yang mantap dari Iker Casillas, teman-teman ya.
Udah udah kenceng banget itu bakal lele. Kembali lagi si dia Six Yard Box. Astaga, umpan yang mantap padahal itu. Nah, kebaca kan. Boom. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Bel, astagfirullah, kenapa nggak diterobos? Astaga. Kosong. Mari kita anjir. Sama-sama kiper legend sih, gila penyelamatan yang mantap nih seorang Peter C, guys. Awas, hati-hati. Aduh. Mantap sekali steal-nya. Umpannya juga mantap. Lah. Chop yang mantap dari seorang Neymar Junior, teman-teman. Sehingga kita bisa mengembalikan kedudukan menjadi 3-1, guys. Don't celebrate too early, santai. Masih ada waktu untuk musuh mempersempit kedudukan. Wah, ada Neymar, gila. Ini sih lebih enak untuk dimainkan, teman-teman, setelah kita ganti pelatih menjadi Xabi Alonso, asli. Tapi jago loh Ismin, padahal maksudnya nggak terlalu ada perlawanan gitu, ada perlawanan, serius. Makanya kita kebobolan duluan, teman-teman. Don't celebrate early ya. Ingat, don't celebrate early, teman-teman. Jangan melakukan celebrity terlalu selebrasi terlalu awal. Kemungkinan dia disconnect deh. Please dong, jangan disconnect, please. Yeah. Baru sebabak loh, masih ada waktu. Farhan. Udah, kita main-main aja lah ya. Sedikit fair play, guys. Jangan kita tambah gol lagi, teman-teman. Kecuali si Farhannya back. Nah, kan bener. Sayang sekali, teman-teman. Si It's Me Farhan menyerah ya. Your opponent conceded to the match ya. Menyerah dalam pertandingan, teman-teman. Jadi kita dapat 3 poin, guys. Lawan Al Nassr ya. Di situ ada Messi dan juga Ronaldo. Kita lihat dia ada di divisi berapa. Sumpah. Pantesan dia memberikan perlawanan. Ternyata dia divisi 1, guys. Why? Tapi dia kok bisa menyerah gitu loh. Why? Sayang sekali ya. Kita cuma main 1 babak. Sekian menit, teman-teman ya, tidak bisa full karena lawan kita memutuskan untuk menyerah, teman-teman ya. Jadi intinya review dari saya, aku sendiri itu setelah kita mengganti setelah mengganti manajer atau coach atau pelatih menjadi Xabi Alonso, kayaknya lebih ringan untuk dipakai, teman-teman, karena ada penambahan poin atau increase poin si setiap pemainnya, teman-teman ya, yang tadinya 100 jadi 101, yang tadinya 99 jadi 100 ya. Jadi intinya ini worth it sih untuk dibeli Xabi Alonso ini kalau teman-teman memakai quick counter atau team play style-nya itu quick counter. Oke. Okay? Kalau teman-teman suka videonya boleh like, terus komen, terus share juga sama teman-teman, ada Gobel di sini, dan jangan lupa the simple thing to do, subscribe channel ini, bantu aku untuk mengembangkan channel ini biar aku tambah semangat untuk membuat video-video. Oke. Okay? Thanks for everyone and see ya.